Wesso School Fans, hari ini kita balik meliput persiapan prapon yang tinggal semingguan lagi yang akan diadakan di Bali nanti ini. Dan hari ini ada pertandingan scrimmage antara tim Sulawesi Utara melawan tim DKI Jakarta. DKI tapi ini sayangnya ada 3 pemain yang lagi ankle, ternyata ada Aaron, Harsha, Maraihan. Jadi mereka nggak full squad, tapi Ralph man, gila sih Ralph ini nembaknya sih makin lama sih makin tajam banget sih. Bisa-bisa nanti dia jadi shooter terbaik menurut gue di prapon. And of course ada Almando yang menurut gue sedikit under the radar, tapi kita harus mulai perhatiin dia juga sih. Undersized big man, tapi lumayan versatile juga sih, bisa nembak 3 point dan juga nembak mid range. Sedangkan dari sulut, Greens gila, unstoppable sih. Hari ini bener unstoppable. Tapi gue suka banget sih dengan pemain jersey nomor 7 dan kalau nggak salah jersey nomor 17. Itu not bad sih untuk sulut. Mereka dua punya potensi juga nanti untuk make a name saat lagi di prapon Bali nanti ini. So gue gak tau sih apakah mereka ada scrimmage lagi minggu depan atau tidak. Tapi sebelum ke highlights, gue mau ingetin aja guys, please lah, jangan hate-hatean lah di comment section. I saw a couple hate comments kemarin ini. Come on man, mereka masih muda-muda semua, mereka masih pengen berkembang, belum nyampe di tingkat profesionalnya udah ada haters ya sih. Semoga kali ini highlights-nya lebih banyak memberikan semangat dan juga memberikan support sih untuk mereka nanti bertanding di Bali. So, itu aja sih dari gue. Once again guys, thank you so much udah menonton highlights hari ini. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment. Thank you to Coach Roland and juga thank you ke Coach Tondi untuk opportunity ngeliput hari ini. And once again, thank you so much guys for watching and enjoy the highlights.
Yeah.